Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Sebalo Channel. Kali ini Kang Uje sendiri ada di kebun. Ini kebun milik warga, dan hari ini Bang Uje mencoba menyoroti apa yang dilakukan pihak kepolisian yang mendorong masyarakat untuk terus bertani demi ketahanan pangan. Dan di sini khususnya kepolisian yang Bang Uje ikuti adalah Polsek Bengkayang, dan yang turun adalah Kapolseknya sendiri. Bagaimana dorongan kepolisian untuk ketahanan pangan? Ikuti video Bang Uje saat ini. Masuk ke kampung sama-sama kawan-kawan kepolisian, khususnya kepolisian yang berada di Polsek Bengkayang. Ini kita lihat ada Kapolsek di sana. Halo guys. Kita wawancara sedikit, apa maksudnya gini nih ya? Jadi mana Bang? Ini Kapolsek kita bersama rekan-rekan Polsek Bengkayang mendukung program pemerintah dalam melaksanakan ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini berguna untuk masyarakat-masyarakat yang berdampak COVID. Kita tahu sendiri bahwa masa-masa ini masa-masa sulit kita, ya kita harus bersama-sama untuk menjadi kuat. Jadi salah satu contohnya dengan menggalakkan ketahanan pangan dan mendukung program pemerintah. Bang, ini kan wilayah dalam kota ya, di Bengkayang. Kalau abang lewat tadi gimana? Ini jalurnya. Jalur yang kami lewati semuanya cukup ekstrim lah, ibaratnya kan. Cukup ekstrim, jalanan masih jalan tanah. Apalagi ditambah lagi kemarin habis cuaca hujan, ya cukup membuat motor dan badan kita berdampak lembur, adrenalin. Nah, tapi jatuh nggak nih Bang? Nah, kalau Kapolsek nggak jatuh. Nggak tahu yang lain. Kesulitan sendiri yang abang nilai kepada masyarakat ini apa yang paling sulit? Yang mereka keluhkan kalau di sini, yang pertama yaitu akses jalan. Mereka di sini bisa berkebun, bisa menanam jagung apa dan selain sebagainya, tapi mereka keluhkan bila mereka memanen, panenannya bingung mau dikemanakan karena tidak ada akses jalan yang sangat buruk. Untuk dijual ke Bengkayang misalnya itu sangat sulit. Jadi mereka bekerja semampunya untuk makan hari ini, jadi kerja hari ini. Jadi untuk kalau untuk panen apa menanam yang banyak sebenarnya bisa, tapi itu kendalanya, yaitu akses jalan. Ya. Boleh Bang. Saya sangat baik sekali ya, kita bisa dibantu dari aparat kepolisian untuk memberikan pemasukan atau gagasan kepada masyarakat agar lebih giat lagi. Kita yang sebagai pengusaha dengan dari kepolisian mau membantu, itu suatu semangat bagi
petani untuk lebih giat lagi melakukan pekerjaan mereka, yaitu dengan cara bertani yang benar, sehingga bisa menghasilkan mungkin hasil yang lebih baik lagi dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di sekitarnya. Agar pemerintah lebih tanggap lagi menyediakan pupuk untuk masyarakat. Mungkin masyarakatnya kalau pupuk mudah dan hasil bagus, mereka pasti akan lebih giat lagi untuk berusaha. Terima kasih kepada Polri yang telah membantu panen di Desa Sebalo. Dan selamat ulang tahun Polri yang ke-74. Semoga Polri semakin profesional dan jaya. Bravo Polri!